Dia pakai patty made chicken ni. Lepas tu letak mayonnaise yang pedas ni. Lepas tu letak apple. Tu je. Lepas tu tukar nama. Naiklah harga dia. Cutting kau lah, Mekdi. Hello, assalamualaikum warga-warga BB. Apa khabar korang semua? Baiklah, dekat depan aku ni ada beberapa menu baru daripada McD. McD lagi kan? Ha, sebab yang kita nampak ni McD ni time PKP ni, dia orang ni yang paling agresif sekali keluar menu baru. Tak ada sale lah tu. Okeylah geng, dekat depan aku ni ada spicy chicken with apple slice. Ha, ni paling barulah. Dan satu lagi ada pie nama ni. Ha, ni ada pie orange custard. Lepas tu yang ni ada eclery, biskut bitter apa benda dah. Korang tengoklah dekat dalam website dia tu. Dan McFlurry ni special sikit. Sebab McFlurry ni dah cayak. Okey lah, time PKP ni kau mana boleh dapat yang ni kan, delivery bos. Macam ni kan. So tak nak borak panjang lagi, jom kita makan. Tengok macam ni. Bagi aku, burger dengan apple ni memang tak kena lah. Kita tengok lah macam mana dia punya performance sekejap lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Amin. Okey geng, sekarang ni aku nak try dia punya McFlurry yang dah cair ni. Dia cakap ada coklat, ada biskut. Memang betul ada biskut, nampak ni. Biskut dia, kalau kau boleh nampak lah. Biskut dia. Tapi biskut dia ni pun macam biskut Mary lah yang kau cecair kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, biskut dia tekstur dia macam pretzel, tapi dia tak masin macam pretzel. Dia kosong je. Lepas tu es krim dia ni tak tahulah sebab dah cair kan, tapi aku rasa dia macam sundae coklat tu. Tu je lah. So ni burger dia. Dekat dalam burger dia ada sayur selai. Aduh, hai, Medi ni dengan patty ayam dia ni. Lepas tu dengan apple ni. Apple pun lepas tu dia ada sos mayonis. Sos mayonis dia ada pedas sikit. Tu dia rasa macam smoky sikit. Tapi tak tahu lah. Jom kita rasa dulu. Tengok dia masuk ke tak masuk rasa apple ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku tak tahu lah. Bila first bite aku ni, aku rasa macam kau makan McChicken. Tapi dia bukan spicy chicken McD lah. Dia macam makan McChicken. Dia pakai patty McChicken ni. Lepas tu letak mayonnaise yang pedas ni. Lepas tu letak apple. Tu je. Lepas tu tukar nama. Naiklah harga dia. Cutting kau lah McD. Ni aku punya pendapat sendiri eh. Dia pedas dia ada okey dah. Bila terasa apple dia tu, tak masuk lah. Dia tak sepatutnya letak apple lah nak cerita. Biar dia letak timun tu banyak-banyak tak apa. Kalau ada timun lah. Okey geng, kita try pula letak sos tengok macam mana gaya dia. Tengok go tak go. Sebab apple ni memang, kalau tak ada apple pun aku rasa sedap lah nak cerita. Dia potong tang apple je. Potong. Dia bukan, yang ni dia tak ada potong tang kuning.
Dia potong tang apple. I have a pen, I have a apple. Apple pen. Aku rasa lah, bila makan ni macam kau makan main course dengan dessert sekali ni. Ha. Tapi buah bukan dessert lah, buah starter kan lah. Kau makan main course dengan starter sekali. So memang tak ngam lah. Dia kat aku tak ngam lah. Dia letak apple ni memang tak ngam. Manis dia sedap, aku tak tipu. Manis dia memang sedap. Tapi bila letak apple ni, alamak. Ha, ni dia punya fries sejuk. Delivery kan. Okay, overall aku punya rasa untuk burger ni boleh lah. Mungkin ada yang suka. Untuk aku, aku personally tak suka sangat lah. Kalau aku nak order ni, aku cakap tak payah letak apple. So dia dah sedap lah. Lepas tu sayur dia kurang. Apa tu lah dia punya pie orange custard dia. Wow, pie dia agak kekuningan kan. Dia tak macam pie yang lain. Ni the deep ke apa? Sebab dia ada crust dia kat sini. Nampak? Mungkin ni orange. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu lah aku nak cakap orange dia. Bagi aku orange dia sedap, ok lah. Dia macam makan kuih raya. Sebab orange dia walaupun kita nampak banyak dekat dalam ni okay, tapi sebabkan dia ada yang putih ni, aku tak tahu dia punya custard ke ataupun dia punya cream cheese ke kan. Dia agak potong sikit lah. Kalau dia tak ada yang putih ni, nanti kalau kau boleh nampak ni, aku rasa memang kau gila lah rasa oren dia. Betul-betul kau. Nampak tak? Pahit dia sedap lah. Aku rasa normal kot pahit ni, dia ada semanis-manis dia. Normal lah. Tapi yang penting walaupun dia sejuk, tapi dia still lagi, kau dengar tak bunyi dia tadi? Crunchy kan? McFlurry yang baru kali ni memang biasa sangat. Dia just letak yang biskut tu je. Dan ni aku mula buat. Tidak berah. Kau boleh try rasa. Time PKP ni, kalau duduk rumah tu, aku boleh jamin lah banyak gila food delivery yang kau ambil. So macam mana review aku tentang menu baru daripada McDonald's ni, ataupun orang Kuala Pilah panggil McD. Aku rasa untuk overall ok lah. Dia tak adalah terlampau teruk, tak adalah terlampau sedap. Now patutnya kau kena bagi lagi padu lah, bukan main hendam kromo. Ok lah geng. So kalau korang nak rasa, kau boleh rasa, boleh try. Lepas tu contact dekat IGVB channel, apa pandangan korang pasal produk baru daripada McDonald's ni. Okay gang, kalau korang suka dengan video kita orang kali ni, jangan lupa tunjukkan support korang dengan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan loceng dekat bawah supaya nanti semua video-video baru kita orang keluar, korang boleh dapat notification. Dan jangan lupa juga follow kita orang dekat IG dan Facebook The VB Channel. Okay gang, jumpa lagi kita di next video.
Be humble, be grateful. Assalamualaikum. Peace.